Dosa tuan-tuan. Depan mak, macam pelekehkan kata-kata mak. Mak bagi satu pandangan, kita pelekeh, dosa kita. Tahu tak antara hidup kita, rezeki kita sempit tahu. Dengan mak bapak kita, kita peleceh. Saya ustaz lagi besar bisnes, saya lagi payah ustaz, duit tak cukup. Pertama soalan saya, mak ayah hidup nak? Hidup ustaz, masih ada. Dengan mak ayah macam mana? Dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi cerita tentang Al-Qamah. Orang kata hadis cerita ni, hadis dia da'if. Tapi hadis da'if dalam fadail ini ada perkiraan lain. Antaranya Imam An-Nawawi, kalau tidak bercanggah dengan syarak, boleh kita guna dan tidak terlalu da'if. Hadis ini sama dengan hadis saya baca tadi. Dari sudut, apa dia? Dari sudut praktikalnya, Al-Qamah ni nak meninggal tak lepas suara, roh tak lepas. Dalam keadaan Nabi tanya isteri dia, ada tak mak masih hidup? Kenapa Nabi terus tanya mak masih hidup, ayah masih hidup? Sebab tadi hadis Nabi kata, kullu dhunubi yu'akhirullahu masya'a minha masya'a ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Semua dosa Allah tangguh dulu, Allah postpone sampai hari kiamat, termasuk syirik. Tetapi dosa menderhaka, Allah percepat kat dunia. Sampaikan Nabi mengutus seorang sahabat pergi rumah dia. Kamu cakap kat ibu Al-Qamah, kalau dia mampu jalan jumpa aku, kalau tak aku jumpa dia. Ibu dia ni alim pula tu. Dia tahu hukum memuliakan Rasulullah. Dia jalan jumpa Nabi. Bukan layaknya Nabi datang jumpa aku, aku yang layak berjumpa Nabi. Mak dia bila Nabi tanya, wahai ibu Al-Qamah, macam mana anak kamu ni masih hidup? Ya Rasulullah, bukan kau tak kenal Al-Qamah? Al-Qamah ni semayang yang wajib yang sunat kuat, puasa wajib puasa sunat kuat, sedekahnya yang sunat kuat, apatah lagi yang wajib zakat. Habis kenapa nyawa tak keluar? Mana aku tahu ya Rasulullah, ada tak Al-Qamah masalah dengan kamu? Lalu dia kata, mungkin, bahasa Arab mim mim kap nun, bahasa kita mungkin sama. Maksud dia mungkin, dalam hadis sebut perkataan mungkin. Mungkin dulu satu hari dia lebihkan isteri daripada aku. Pernah dia lebihkan isteri daripada aku. Aku terasa sikit, mungkin, mungkin. Aku terasa sikit, aku terasa mungkin sebab tu kot, aku dah lama ampunkan. Lalu kata Rasulullah, wahai Bilal, kau masuk dekat bilik Al-Qamah. Aku takut mak dia, dia berwayang-wayang dengan aku. Dia kata dah ampunkan Al-Qamah, tapi dia tak ampunkan. Bilal pergi nak melangkah saja, lalu terdengar, la ilaha illallah. Al-Qamah boleh mengucap. Tengok kemurkaan dengan keredaan ibu bapa je dekat. Dia buat jahat, tang tu kena. Dia buat baik, tang tu Allah jawab. Jadi bila dia tanya, ustaz, saya bisnes macam ni, macam ni, macam ni, dengan mak macam mana? Ada orang dengan mak dia, itulah pilihan terakhir. Mak punya peti sejuk ni rosak dah. Kebetulan mak, saya nak beli peti sejuk baru, mak ambil lah saya punya. Ini anak yang tak bagus. Ada orang mak dia meninggal, nak letak atas tilam. Mayat tu tak atas tilam. Saya dengar dia berbual adik-beradik, ambil tilam yang lama. Saya dengar telinga terus panas tuan-tuan, terus menanah telinga. Ada yang baru ke? Ada ustaz, ambil yang barulah. Apa masalahnya yang lama bagi kat mak? Tilam boleh beli, mak tak boleh beli tau. Terpaksa bagi tazkirah. Terpaksa kita bagi tazkirah. Apa jenis anak yang kita lahirkan ini? Malapetaka yang paling besar di hujung-hujung zaman ini. Antara yang mengundang kepada malapetaka Allah, antaranya apabila suami taat kepada isterinya dan anak menderhaka kepada mak ayahnya dan baik dengan kawannya. Barra sadiqahu wa jaffa abah. Anak-anak hari ini dengan kawan kamcing, best friend BFF, best friend forever. Tapi dengan mak ayah macam neraka. Ini tanda-tanda kebaikan itu Allah tarik daripada kehidupan kita. Wa na'udzubillah min dzalik.